Testing 1, 2, 3. Salam damai pada saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Mohon perhatian kepada beberapa perkara berikut yang akan saya maklumkan yang menjadi tindakan kita bersama sepanjang keberadaan kita di dalam gereja ini ataupun keberadaan kita di dalam kawasan ini. Bagi memastikan perayaan Misa Kudus berjalan lancar, saudara dan saudari diingatkan agar mematikan atau memastikan telepon bimbit Anda berada dalam mood silent. Kedua, umat adalah tidak dibenarkan membuat rekaman secara live menggunakan telepon bimbit saudara-saudari kerana tugasan ini telah dipertanggungjawabkan kepada Komsos Keuskupan. Mereka yang akan merekamkan gambar sepanjang acara ini adalah juga tidak dibenarkan sama sekali memuat naiknya ke Facebook masing-masing. Ketiga, umat yang ke toilet hendaklah keluar menggunakan pintu-pintu di kanan kiri dan kembali ke tempat duduk menggunakan pintu utama. Pergerakan keluar masuk adalah menggunakan sistem sahala. Jadi maksudnya di sini, saudara-saudari kalau ke toilet, keluar daripada pintu ini ataupun pintu ini, kemudian kembali menggunakan pintu utama untuk masuk ke tempat duduk masing-masing. Ya. Saya harap semua.
Salam damai dan selamat datang, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Sempena dengan perayaan ulang tahun Keuskupan Keningau ke-28, ulang tahun pentabisan Yang Mulia Bapak Uskup Datu Cornelius Piong, dan pesta keamatan bagi tahun 2021. Marilah kita mulakan dengan lagu pembukaan, Omporo Takau, Tuhan Takau. Thank you.
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, seperti mana kita sedia maklum, kita berkumpul pada pagi ini untuk mengungkapkan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan karena selaku umat-Nya awam kita sudah berjalan bersama selama 28 tahun di Keuskupan Keningau. Dan tentu sekali saudara-saudari, inilah satu kesempatan bagi kita untuk mau mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dan juga syukur kita kepada satu sama lain karena kita sama-sama membangunkan keuskupan kita, umat bertambah, tetapi juga harapan kita, kualiti iman kita terus bertambah. Nah, saudara-saudari, Yesus mengingatkan kita hari ini melalui firman-Nya bahwa Dia memilih kita dari dunia. Karena itu kita bangga, karena kita adalah milik-Nya. Kita bukan milik dunia. Sebagai persiapan kita saudara-saudari, marilah kita mengaku kita orang-orang lemah dan lebih-lebih banyak kalinya kita lupa kita adalah milik Kristus. Mungkin banyak kali kita ingat kita ini adalah orang-orang yang perlu hanya memihak kepada dunia dan duniawi. Kita mohon pengampunan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Oh,
Allah Bapa, sumber kehidupan, Engkau telah memanggil dan memilih kami untuk mengalami kasih-Mu melalui Putra-Mu. Jagalah dan bimbinglah kawanan-Mu ini untuk membangun dunia baru di tengah perkembangan zaman pada masa ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Paulus datang ke Derbe dan Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Paulus mau supaya Timotius itu menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia demi orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah seorang Yahudi, Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Paulus dan Silas melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami
untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah sabda Tuhan. Kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal dia yang telah mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus, sekali lagi kita sama-sama mau bersyukur kepada Tuhan, walaupun keadaan kita sangat terhad, tetapi kita masih dapat bersama-sama mengadakan Misa Kudus untuk mengungkapkan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan selaku umat-Nya yang sudah berjalan selama 28 tahun. Sebagai umat-Nya di Keuskupan Keningau dan juga saudara-saudari, tentu sekali kita tidak lupa setiap tahun juga kita ikut sertakan dalam kesyukuran kita ini, yaitu kita juga merayakan keamatan. Nah, saudara-saudari, sekali lagi terima kasih kepada Tuhan karena kita dapat hadir walaupun tidak semua pihak padri pun tidak semua pihak religious, MPP, KWK, belia. Syukurlah saudara-saudari kita dapat melaksanakan kesyukuran kita hari ini. Dan kalau kita imbas kembali saudara-saudari, 28 tahun yang lalu memang besar perubahannya. Kalau dari segi perkembangan kita teringat kepada bacaan pertama tadi bagaimana Paulus dan kawan-kawannya itu di dalam mereka
mengunjungi umat-umat yang mereka perlu kunjungi. Mereka lihat dan mengalami bahwa jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Kita juga boleh berbangga, saudara-saudari, dalam masa 28 tahun ini memang pertama-tama umat kita bertambah. Tetapi juga saudara-saudari, harapan kita ialah supaya iman kita juga bertambah, berkualiti. Dan memang ini pun yang kita selalu ingatkan kita umat, supaya iman kita bersifat iman yang berkualiti dan bukan kuliti, di kulit-kulit saja, tetapi benar-benar dapat dirasa, ya, dapat didengar, dapat dilihat, ya. Dan bertambahnya umat ini memang kita dapat lihat sendiri, ya, di mana-mana pun kita pergi di seluruh Keuskupan. Kalau dulu gereja hanya, ya, semuanya cukup, ya, mampu memuatkan umat. Sekarang makin hari makin bertambah, tambing sana, tambing sini. Ini semuanya, saudara-saudari, tanda bahwa kita sedang berkembang, ya, dari segi jumlahnya. Nah, sekali lagi, jangan kita berbangga hanya dengan jumlah. Kalau iman kita tidak bertambah teguh, memang tidak ada guna juga, kan? Nah, saudara-saudari, hari ini dalam kesempatan ini kita juga mengambil berat pesan Yesus, terutama sekali dalam Injil, di mana dia mengatakan bahwa kita bukan milik dunia, ya, tetapi kita adalah miliknya sendiri. Karena dia telah memilih kita dari dunia. Saya tidak tahu kita sadar atau tidak sadar tentang perkara ini, tetapi memang penting, saudara-saudari, kita yang hidup di dunia ini sebagai murid-murid Yesus, kita sudah dibaptis mungkin sekian lama, tetapi apakah kita benar-benar berbangga bahwa kita ini adalah milik Kristus, atau kita masih bangga karena kita ini adalah milik dunia semata-mata? Nah, ini saudara-saudari mengingatkan kita tentang misi kita. Misi kita sebagai murid-murid Yesus ialah supaya, seperti mana tema kita juga dalam perayaan ini, supaya kita hidup dalam kesatuan, pertama-tama kesatuan dengan Dia yang adalah sumber kesatuan kita, yaitu Kristus. Kedua, supaya kita hidup selalu setia kepada kehendak-Nya, ajaran-Nya, supaya dengan kesatuan dan kesetiaan kita, saudara-saudari, kita dapat hidup sebagai saksi-saksi Yesus dimanapun kita berada. Tentu sekali pertama-tama dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, komuniti kita, bersaksi membawa supaya masyarakat, supaya orang lain, lebih-lebih yang belum mengenal Allah, kita dapat menjadi saluran kehadiran Allah bagi mereka. Inilah misi kita, saudara-saudari. Jangan juga kita salah faham bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita biarlah dunia begitu-begitu saja. Tidak. Memang kita mempunyai tanggung jawab. Kita perlu terlibat, ya, di dalam semua pergerakan, aktiviti, sama itu melibatkan politik, sosial, ekonomi. Kita sebagai murid-murid Yesus perlu sentiasa peka terhadap semuanya ini.
kita libatkan diri kita. Ya. Karena itu dari segi politik misalnya, gereja memang menggalakkan kita umat supaya bertanggung jawab di dalam pemilihan. Dan supaya bertanggung jawab sebagai pemimpin-pemimpin politik, supaya kita perjuangkan nilai-nilai Injil, nilai-nilai Kristus, dan budaya yang jujur. Ini kita punya misi juga, saudara-saudari. Dan dari segi ekonomi begitu juga. Nah, saudara-saudari, semuanya ini memang bukan mudah ya. Karena kita semua mengalami, kita semua paham pengaruh duniawi, budaya duniawi, budaya bunuh, budaya tipu. Semuanya ini saudara-saudari jelas sekali di mata kita tiap-tiap hari ya. Jadi bagaimana dengan kita murid-murid Yesus yang berpegang teguh kepada nilai-nilai Injil, kepada ajaran-ajaran Yesus. Apakah kita berani? Apakah kita mampu? Sebab itu saudara-saudari, kita kembali lagi kepada Kristus, karena dialah sumber kekuatan kita, kebijaksanaan kita. Sebab itulah kita perlu tiap hari mohon Roh Kudus supaya menolong kita, mengajar kita, mengingatkan kita ajaran-ajaran Yesus. Seperti yang kita dapat baca dalam Yohanes 14 ayat 26. Hanya dengan kemampuan manusiawi kita, pasti kita akan cepat, mudah terpengaruh dengan nilai-nilai duniawi yang mementingkan diri sendiri, yang mencari keuntungan untuk diri sendiri, dan tidak peduli dengan keperluan orang lain. Saudara-saudari, kalau kita lihat dunia kita pada masa ini, tidak payah jauh. Ya. Lihat saja di tempat kita sendiri, di negara kita sendiri, banyak ketidakadilan, banyak yang tidak jujur. Tuhan mengharapkan supaya kita, murid-muridnya, menjadi saksi dan memperjuangkan yang baik. Bukan kita yang dipengaruhi, tetapi kita mempengaruhi. Itulah sebab kita ada misi seperti garam, seperti dunia, cahaya. Kamu bagaikan garam, kata Yesus. Kamu bagaikan cahaya. Jadi jangan kita mudah tunduk kepada nilai-nilai duniawi. Karena kita ini adalah milik Kristus. Saudara-saudari, dalam merayakan keamatan tahun ini, KDCA kita telah mengambil satu tema yang saya rasa sangat baik. Kalau dalam bahasa Inggris, a borderless keamatan for peace and reconciliation. Saya terjemahkan itu dalam bahasa yang berbunyi, keamatan yang tidak ada sempadan untuk keamanan dan perdamaian. Baik sekali saudara-saudari. Tetapi kita jangan lupa bahwa cara kita mempromosi, memperjuangkan keamanan dan perdamaian terhadap Tuhan, terhadap sesama kita, terhadap alam ciptaan Tuhan, haruslah dengan cara Kristen kita sendiri. Jangan lagi kita balik kepada cara yang dulu. Kalau cara dulu memang kita faham. Umat kita pada waktu itu belum faham, belum mengenal Allah. Maka mereka menggunakan cara sogit, mengalirkan darah binatang untuk perdamaian. Ya. Tetapi bagi kita saudara-saudari, yang paling berkesan dan tidak ada lain ialah darah Kristus. Sudah ditumpahkannya untuk mendamaikan dunia. Jadi kita perlu setia kepada apa yang diajar oleh gereja. Dan jangan mudah terpengaruh dengan cara-cara balik lagi cara dulu. Ya. Saya tidak payah
ulas ataupun panjang lebar kerana kamu faham. Ya, sebagai umat asal, orang asal di sini, di mana-mana pun kita tahu nenek moyang kita memang menggunakan cara dulu-dulu. Tapi kerana kita sudah menjadi milik Kristus, kita sudah dibaptis, jangan kembali kepada cara dulu. Dengan ini saudara-saudari, saya harap kita terus dapat berkembang, berjalan bersama, bangga dengan identiti Kristiani kita, ya, selalu committed kepada misi kita sebagai murid-murid Yesus, bersaksi bagi Dia, dan yakin dengan destinasi hidup kita. Karena semua kita ini akan menuju ke rumah Bapa di sorga, dan kita dapat sampai ke tempat itu kalau kepercayaan kita kepada Yesus tetap teguh, karena Dialah jalan, kebenaran, kehidupan. Tidak ada sesiapa dapat membantu kita sampai kepada rumah Bapa di sorga selain Dia. Mari kita sama-sama berdiri dan marilah kita membaharui, menetapkan kepercayaan kita. Aku percaya akan satu Allah, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Allah, dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Dia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Dia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita. Dia menderita sampai kita waktu Pontius Pilatus. Dia disiksa sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga, dia bangkit menurut kitab suci. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Allah adalah Pencipta dan Bapa kita. Kepada kita Dia menampakkan diri dalam Putranya. Dengan Roh-Nya Dia mengasihi kita dan berkenan menampakkan diri kepada orang lain. Marilah berdoa kepadanya dan berseru. Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Doa untuk pemimpin gereja. Oi Ama, berkatai am sakadungono, I memuruan ngawi de gereja, de papaintalang di kabinsiananu, maya di penentudukan, om keposion dialo. Onwane yolo de gracia, kapandayan, keinsiribaan de ginawo, om painsoduo no yolo, mantad koimbayatan tangaraat. Siliho no i memuruan ngawi de gereja, do penekot tanda, do pengampai koh kasa sari dahai. Berkatai nogi pelayanan dialo,
doko panahakno da doko bentugan dengaranu. Om kapagawit doko panangposian, kumatoin sanantulun di otumbayaan dika. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Doa untuk pemimpin gereja. Tayar kinatuan nu pamahunan, amamai ra syurga, alansan ra kawi kinatuan nu pamahunan mai, tumulu ra kinayaho nu anakmu, humohot vonsoy angiwit ra kinasuangon, nu ulun tumulu, ra kaansayan nano mintu, ra wayah nilo hili, auma asiha angampin ra kapio-pio, Ramon angiwitra kamangaan, am kayahan, ra kawin nu ulun, am apasingkot poyo, ra kinayaho, ra kawi-kawi, nu ulun lilian, am anak poyo, kaukawan, nu huang sumuhut, ra kaasiha, nu huang mayara ugama, am kaintapatan, sihahama, am hili, Anak poyo ra katalahan nunano, ra kawinu lilian, ra luput nu pamahunan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Doa perdamaian dunia. Yesus, Raja Rumangai Makito, amaining mai ramokondo, masuangguor kalatan, am karatan ru pentutulaan, masauk rati ati ayuk, kinio ngai ra popolos ru ugama, am bansa-bansa. Tuhan, ngangai ru kinio to jojo makalala, kata kio noyo menghindangan ramon, ani akai rakan sayan muno, salah ayuk kagiu rabaloi mai, kanyayuk ati-ati ayuk, Rati tikop rutanati, ma raginio olondobo gumur pantutulaan kalatan. Iningo akai Yesus Raja kansayan, patuno kansayan muno, ramon bangsa-bangsa mai. Rati tikop rutanati, bulintok maka paganan, akai melansan ayuk dirun, raralomuok. Oko no mataki mimbuor mangindangan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Doa untuk para petani dan penternak. Sumumbayang takada sisiwo nu mamutanom ang magagandui, oh kinapuno amamaygi moto. Barakatono ngenge mamutanom ang magagandui, dalalom da sisi waniro da tukit odo. Maka mayak ang makamanang nodan, da ngenge gimatanom niro ang nasiluan niro, yanga sisi waniro maya da kasagaanmu. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Doa untuk perayaan UTK ke-28 Keuskupan Keningau. Oi kenaringan ama, menengketulot akai dokau tu negonop o 28 tahun tinu didongan do Keuskupan Keningau. Berkati o keramaian om penengketuluadan mai do timpu diti. Tampungi akai o do koison o dan di mangaraat mengketiu dami. Labi po do odo megayo diti. Berkati o semua ki notimung doi keramaian diti. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi belia dan penganjuran Sabah Yute, Tuhan Yesus Kristus mereniat luk metua kuan emung anak adikai, pele mula de geragan maya bang emung acara luk nau ngatur kuan de, Bang usaha kai ngetua enuda, melente bang acara aco anak adik Sabah, ngeceku iko pian anak adik kai, mangun kulemulun,
lukmuyut gerejamu, bangkeco lukpatun. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Doa bagi para migran dan pelarian. O kabnedah omato om ginawa dagai, do sumirot omong kinongau do koinggoritan do pemogunan, ganit om sinduol do tulun ngawi, ina tagakan do kepenonan diolo, om moi do kanu ikeneda, tumoguang diolo, miampai kosianan om koginawaan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Doa tahun pemakluman Santo Joseph sebagai pelindung gereja semesta. Oi ama, izial no i obin sianan. Om untuk tadau liti do kepanadan nugi do tahun kuskupan keningau. Liko luwong apa dong bahu taun. Om tahun lagi pagi di Santo Joseph. Manta luliti sumambayang izikoi ngabi om humansanda izikoi poing ampai kumohigan di Santo Joseph. Monokalung dagai, lo monokubang di santop ko imbasatan di tengah laat. Poin sodua lo izikoi tolua imogobit kapatazon. Ko ponantulukan ketubungan om gisom loda lo kamana om kahantoy izikoi ngabi. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Doa alam ciptaan Tuhan. 请为世界气候变化祈祷，远足感召世人爱护世界，做主保护环境，好能改善先时因气候变化而受的灾害。 Waitu, woman Thomson cita, Tuhan dengarkanlah doa kami. Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Doa untuk kita yang berkumpul merayakan Yutike. Allah Bapa Maha Setia, kami bersyukur dan berterima kasih di atas rahmat cinta kasih-Mu yang membolehkan kami merayakan ulang tahun Keuskupan Keningau yang ke-28 di paroki ini dalam suasana norma baru. Selaku umat-Mu di keuskupan ini, kami mohon berkati dan lindungilah kami, serta resapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami terus-menerus didorong dalam kesatuan, kesetiaan, dan kekudusan Putra-Mu. Tuhan kami, Yesus Kristus. Dengan demikian, kami disegarkan dengan semangat baru yang memampukan kami merealisasikan visi, misi, dan matlamat keuskupan kami Keningau. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Doa menghindari dari penyakit COVID-19. Lord, our God, you who are rich in mercy and wisdom, direct our lives, listen to our prayer, receive our repentance for our sin, and bring an end to this coronavirus pandemic. Be with those who have died from the virus. May they be at rest with you in your eternal peace. Be with the families of those who are sick or have died. As they were in grief, defend them from illness and despair. May they know in your peace and trust in you, because your love is constant. Whether we are home or abroad, surrounded by many people suffering from this illness, or only a few, Jesus Christ, stay with us as we endure and mourn, persist and prepare. In place of our anxiety, give us your peace. We offer up our hopes and fears, our joys and sorrows to God, our refuge and strength. Bring us comfort and healing, for you are always willing to save. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami.
Dan sekarang kita bersama dalam doa untuk keluarga. Allah Bapa yang Maha Pengasih, bangkitkanlah semangat bertanggung jawab pada setiap anggota keluarga agar dapat memainkan peranan membangun keluarga yang komited dan bersaksi bagi Kristus melalui Putramu Yesus Kristus yang sungguh hadir dalam Ekaristi. Engkau memberi kami cahaya yang menyinari setiap orang serta memberi kami kebahagiaan dan kehidupan sejati. Dengan kuasa Roh Kudus, doronglah kami membangun keluarga yang taat mendengar serta melakukan firman-Mu. Kami mohon agar kami dikuatkan oleh Ekaristi, supaya kami sentiasa bersatu dengan Kristus, sumber kehidupan sejati dan terang hidup kami. Semoga melalui doa Bunda Maria, kami dapat menjadikan Ekaristi teras keluarga kami, berbudaya menyembah Engkau, memantapkan iman, dan bertanggung jawab sosial. Tuhan Bapa kami, jadilah dasar dan erti bagi hidup Kristiani kami, dan tuntunlah umat-Mu yang berziarah ini menuju kepada kepenuhan hidup dan cinta-Mu. Berkat Roh Kudus, berkat Roh Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari agar persembahan yang kita bawa ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, terimalah persembahan roti dan anggur ini bersama dengan usaha pembaharuan hidup kami. Semoga karena rahmat-Mu kami semakin serupa dengan Kristus yang bangkit, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudahlah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa, namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan dengan lebih meriah, sebab Kristus, Anak Domba Paskah kami, sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia menggenapi korban-korban perjanjian lama. Dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam, altar, dan korban. Dari sebab itu di seluruh muka bumi, umatmu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni sorga dan para malaikat yang bermada, dan memuliakan keagunganmu sambil tidak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang
demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Suci kami Francis, dan Uskup kami Cornelius, serta para padri, deacon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah pula kan saudara dan saudari kami kaum beriman yang telah meninggal harapan akan bangkit kembali, dan juga saudari kami yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria perawan dan bonda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, Santo Antonius dari Padua, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun engkau perkenankan terserta memuji dan meliakan dikau dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu. Dengan perantaraan Kristus, bersama dia dalam doa dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudari atas petunjuk penyelamat kita, marilah sama-sama berdoa kepada Bapa kita di sorga.
Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan dijauhkan dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, marilah kita mohon dikuasai damai dari Yesus, agar kita sentiasa bangga, komited, mengaku diri kita sebagai milik Kristus. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, selama kepala pengantaran. Kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu, dan bersama. Kita berikan tanda damai satu dengan yang lain. Tuhan kita, Dialah yang memilih kita dari dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas. Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus membawa kesembuhan kepada kita. Karena sekarang
dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah dari padamu.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur atas karunia keselamatan-Mu yang mengalir dalam perayaan suci ini. Teguhkanlah kami dalam perjuangan hidup sehari-hari, agar kami semakin menyerupai Putra-Mu terkasih, dan kelak bersatu dengan para kudus-Mu di sorga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mohon berkat dulu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Ke pasar tamu membeli bingka, bingka dimakan bersama keluarga. Majlis bermula, tirai dibuka, syukur dan puji Tuhan pembuka bicara. Yang mulia Bapak Uskup Datu Cornelius Piong, Uskup Keuskupan Keningau, Reverend Father Rony Luni, Padri Paroki St. Anthony Tenem, Monsinyur Gilbert Ingan, Yang Berusaha Saudara Tony Wong, Pengurusi Majelis Pastoral Paroki St. Anthony Tenem, merangkap Pengurusi Jawatan Kuasa Pelaksana Ulang Tahun Keuskupan Keningau ke-28, Ulang Tahun Pentabisan Bapak Uskup ke-28, dan Pesta Keamatan Perangkat Keuskupan Keningau. Semua padri, Deacon, Religious, Pengurusi Majelis Paroki dan Mission, para pemimpin masyarakat, datu-datu dan datin, seterusnya saudara dan saudari yang dikasihi. Selamat datang ke perayaan ulang tahun Keuskupan ke-28, ulang tahun pentakbisan Bapak Uskup Datu Cornelius Piong ke-28, dan Pesta Keamatan Perangkat Keuskupan Keningau yang bertemakan Kesatuan dan Kesetiaan Umat Bersumber pada Yesus Kristus menuju kepada kekudusannya. Saudara dan saudari terkasih, adat berbahasa menyampaikan pesan, adat upacara menyampaikan ucapan. Tanpa membuang masa, majelis dimulakan dengan menjemput dan mempersilakan Saudara Tony Wong,
pengurusi Majelis Pastoral Paroki St. Anthony Tenam, merangkap pengurusi jawatan kuasa pelaksana perayaan ulang tahun Keuskupan Keningau ke-28, ulang tahun pentadbisan Bapak Uskup Datu Cornelius Piong ke-28, dan pesta keamatan peringkat Keuskupan pada hari ini untuk memberikan ucapan. Majelis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Terima kasih kepada Saudari Mary, komentator pada pagi ini. Salam dan selamat pagi. Kansen Rasuswab, Pak Bukat Kongangai, Mulu Poyo, Yang Mulia, Bapak Uskup Datu Cornelius Piong, Padri Paroki, Reverend Father Roni Luni, Monsinyur Albert Enggan, semua padri, deacon, semua religious yang hadir pada pagi ini, kepada pengurusi tim pastoral Keuskupan Saudara Patrick Marius, kepada semua rakan pengurusi ataupun wakil Majelis Pastoral Paroki Saudara Nesta daripada Paroki St. Teresa, Saudari Nirwana daripada Paroki Roh Kudus Suk, Saudara Jerry Clip daripada Paroki Holy Cross Tobo Temunan, Saudara Simon Masusi dari wakil daripada St. Peter Bundu Kuala Penyu, Saudara Tony Madan, misi dari pengurusi daripada Mission Kemabung, Saudara Alessius daripada SYPS ataupun St. Yohanes Pembaptis Pitang, Saudara John Lee daripada St. Valentine Beaufort, Saudari Nancy yang berada di luar daripada St. Francis, dan mungkin kalau ada daripada Membakut, sebab saya tidak dapat sebut namanya, saya tidak tahu wakilnya, selamat datang. Dan kepada semua rombongan dan kepada dip-dip jemputan yang berhormat, Puan Norita dan suami, Datu Lukas, Datu Kadua Gundong bersama istri, Datu Gan bersama istri, dan mungkin yang hadir tapi tidak saya nampak, selamat datang. Kepada semua rombongan dari setiap paroki yang ada di Keuskupan Keningau, selamat datang. Dan kepada saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Mungkin saya mau berucap panjang sebab 2 tahun punya ucapan ini kan. Tahun 2020 sama 2021. 2 tahun lah, 27 dengan 28. Panjang sedikit lah kan, boleh betul. Sebab pertama, dalam melaksanakan program ulang tahun Keuskupan juga pentadbisan Bapak Uskup dan Keamatan, satu perkara yang betul-betul meresahkan sebenarnya apabila setiap ketika kita akan mendengar SOP yang sentiasa berubah. Cabaran dia memang melaksanakan SOP. Itu satu cabaran yang mungkin pengalaman pertama yang kita rasai dalam merayakan ulang tahun Keuskupan kita. Kadang-kadang dilihat secara fisikal memang dia tidak menjadi isu, tetapi kalau dilihat kepada dalamannya banyak benda yang kita kena ikut juga. Jadi mungkin kepada semua tetamu religious, mungkin hari ini kita berbeza sedikit sebutan kita ya, sebab kita akan meraihkan dengan hanya 50 orang di dalam dewan yang dibenarkan oleh SOP. Yang lain memang sedih, saya tidak boleh cakap. Kalau kamu tanya saya tidak boleh cakap. Sebab sebagai tuan rumah, kami tidak dapat melayan dengan baik. Sebab bila Anda datang ke paroki kami,
kamu pulang dengan hanya bawa tapau, bawa bakul, sesuatu yang tidak indah sebenarnya, tidak baik. Jauh di sudut hati saya, kalau boleh mungkin kita pindah-pindah tarik, tetapi Bapak Uskup ada, dia tahu apa yang patut kita lakukan. Jadi kita kena akur dan kita kena ikut. Jadi pada saudara dan saudari daripada paroki-paroki yang lain, sebelum kita keluar, saya mohon maaf pada religious ya, saya mohon maaf juga sebab kita tidak sama dapat bersama-sama di dewan. So, mohon maaf dulu lah, awal-awal mohon maaf. Okay. Jadi UTK 28 ini satu cabaran untuk meraihkan. Dan apabila saya temu bual di Kakitan FM, saudara Dindin bertanya saya, apa perasaan Anda apabila sudah bersiap sedia, tetapi tiba-tiba kita tidak ada UTK pada tahun lepas. Satu sih sejawab, satu kekosongan. Sebab setiap tahun, saban tahun kita merayakan UTK. Tetapi pada tahun lepas kita merayakan melalui online bersama Bapak Uskup. Masing-masing minum di rumah lah kan, tahun lepas. Tetapi syukur dan puji Tuhan, karena tahun ini kita dibagi ruang untuk meraihkan, walaupun kehadiran umat tidak seberapa, sebenarnya untuk pendaftaran saja kita sudah 560 orang yang hadir, tetapi mungkin kekangan masa, kekangan keadaan, ada yang tidak dapat sampai pada hari ini. Jadi kita doakan mereka supaya dapat bersama-sama kita. Oke. Mungkin saya mohon, bukan lagi mungkin, saya mohon kepada Bapak Uskup dan para padri, saya nak melihat atau kita nak merenung bersama tentang apa ulang tahun keuskupan itu sebagai umat awam. Sebagai seorang umat awam, kita sudah 28 tahun. Sebagai umat awam, 28 tahun 1993 yang lalu, keuskupan kita ditubuhkan. Dan sekarang ini sudah mencapai 28 tahun. Kalau anak kita laki, perempuan, tapi zaman sekarang ramai yang lambat kawin ya. Kita mau suruh kawin sudah, sebab sudah jadi bujang sudah Pak. Tetapi apa bagi arti kita sebagai umat awam? Adakah UTK itu hanya kita merayakan suka-suka? Atau UTK itu hanya untuk kita makan minum? Itu satu renungan. Sebenarnya bagi saya UTK itu untuk melihat sejauh mana perkembangan, seperti kata Bapak Uskup tadi, perkembangan kita sebagai umat di Keuskupan Keningau. Adakah kita makin yakin dan percaya bahwa visi dan misi Keuskupan Keningau itu dapat kita laksanakan. Jadi saya tidak mau panjang lebar, tetapi kita renungkan. Setiap tahun, saban tahun, marilah kita sama-sama merenung, apakah arti UTK itu secara pribadi? Adakah untuk kita saja-saja, okay, hari jadi kita yang ke-29, mari, ataupun ada makna di sebaliknya. Okay, jadi itu saja dari saya, dan sebenarnya banyak lagi nak saya ungkapkan, tetapi kita ada dua lagi ucapan. Jadi kepada semua penderma, terutamanya kepada Bapak Uskup, karena terima kasih karena sudi bersama kita pada pagi ini untuk meraihkan ulang tahun keuskupan dan ulang tahun pentadbisan beliau sendiri dan kamatan. Mari kita bagi tepukan sukacita untuk Bapak Uskup kita. Terima kasih juga kepada Reverend Father Ronnie Looney, karena dalam persiapan ini kita percaya atau tidak kurang keyakinan, boleh atau tidak, mampu atau tidak, tetapi dengan Father Ronnie Looney
pada RM, pada Anthony, mereka sentiasa memberi kata pendorong untuk kita terus berjalan bersama. Dan akhirnya berlaku hari ini. Terima kasih pada doa dan bagi juga tepukan sukacita untuk mereka. Dan tidak lupa juga kepada semua semalam chat terakhir rekan-rekan MPP yang chat, dia kata steady kok Tony, dia bilang. Sebab memang resah, seresah-resahnya. Tetapi rekan-rekan MPP yang sentiasa membagi sokongan untuk saya, terus berjalan, kadang-kadang saya mau mundur, tetapi dengan sokongan dan doa, semua itu maka boleh berjalan. Terima kasih ya rekan-rekan pengurusi. Bagi tepukanlah rekan-rekan pengurusi ini. Dan kepada semua yang dijemput, dip-dip, terima kasih karena kesudian Anda datang ke perayaan Ekaristi ini begitu bermakna sekali, sebab memberi semangat dan keyakinan untuk kita terus berjalan bersama. Bagi tepukan kepada semua dip-dip kehormat kita. Dan saya tidak lupa juga berterima kasih kepada mentor dan mantan-mantan pengurusi-pengurusi MPP di Paroki Senantin yang lalu. Selalu kita lupa, kadang-kadang mengaus orang bahkan dilupakan. Saudara Peter Lim, Saudara Ambrose Lee, Saudara Matthew Tulas, Saudara Tunik Tulas, dan yang tidak dapat hadir pada hari. Terima kasih dan bagi juga tepukan sukacita karena tanpa mereka kita tidak ada pada hari ini. Kepada semua rakan Ejeketim PP yang sentiasa menyokong saya dan memberi kata-kata semangat dan perangsang dalam melaksanakan program ini, terima kasih daun keladi kalau panjang umur kita terus lagi. Kepada semua pengurusi kerasulan dan komiti yang tidak penat kena lelah, terima kasih karena Anda juga adalah orang kuat di sebalik usaha ini. Terima kasih semua. Dan kepada semua pengurusi KUK, kita ada 15 KUK di Paroki Senantini yang sentiasa seiring bersama dengan MPP. Terima kasih karena Anda adalah kekuatan dalam perjalanan ini. Terima kasih semua. Dan saya juga tidak lupa berterima kasih kepada semua yang bersusah payah, memang ada sedikit ketidaklancarannya tetapi berjalan dengan baik, kepada Urus Setia yang diketuai oleh Wendell Tony. Terima kasih ya karena bersengkang mata untuk menguruskan kepada hal Urus Setia. Kepada KWK yang diketuai oleh Saudara Elina Ko, terima kasih walaupun pepot-pepot juga tetapi makan tip-top. Terima kasih ya. Kepada choir, hari ini saya bagi bintang 100. Terima kasih choir. Dan kepada mereka yang saya tidak dapat sebutkan, kepada Saudara Didi, terima kasih karena sudi bersama kami live streaming ya. Walaupun baru datang kemarin, tetapi saya melihat itu satu sumbangan yang besar. Terima kasih kepada Komses Kauskupan. Dan saya terlupa sedikit, nanti mengaus lagi. Kepada semua para katigis yang sentiasa bersama. Terima kasih ya, sebab tidak terlihat, tetapi masih nampak bajunya, saya ingat pula. Terima kasih kepada Anda juga adalah rakan sepelayanan untuk terus membangun iman di Paroki Senantini. Tanpa Anda, mungkin kita akan ketinggalan. Dan kita terus. Jadi kepada semua saudara dan saudari yang bekerja, yang saya lihat menyapu, mengorek parit, macam-macam dikorek, yang menyediakan segala-galanya, tanpa Anda, tanpa kesetiaan Anda, tanpa kesetuan Anda, program ataupun meraihkan ulang tahun keuskupan, pentabisan, ulang tahun pentabisan Bapak Uskup, dan pesta kamatan yang secara sederhana ini
tidak dapat kita laksanakan sebab perkara ini juga memerlukan semua kita bergerak bersama. Terima kasih semua. Akhir kata, bagi pihak umat, saya mengucapkan selamat ulang tahun Keuskupan yang ke-28 pada tahun ini. Selamat ulang tahun pentadbisan kepada Bapak Uskup yang ke-28. Semoga Bapak Uskup kita dikurniakan kesehatan baik untuk terus mengembala kita di Keuskupan Keningau. Dan akhir sekali, kansean mengapur aurau nepangan nanantab dongopor am rondo. Perkenangan kau ngai. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Saudara Tony Wong atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Majlis ucapan diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Reverend Father Ronnie Alfred Looney, Padri Paroki St. Anthony Tenham untuk memberikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Salam damai dan salam kasih Kristus kepada saudara dan saudari. Mewakili Father Ronnie Mailap dan juga Father Anthony, saya mau sampaikan 5 perkara sahaja. Yang pertama, selamat datang. Kepada saudara-saudari yang datang merayakan perayaan ini, selamat datang karena Anda telah mengambil masa dan kesempatan ini untuk bersama-sama dengan umat-umat bukan saja di paroki St. Anthony, tapi juga perwakilan di setiap paroki. Lebih-lebih lagi bersama dengan Bapak Uskup kita, para padri dan juga religious. So, selamat datang kepada saudari. Juga saya mengalu-alukan kedatangan saudara-saudari yang buat pertama sekali bersama-sama merayakan perayaan ini di Gereja St. Anthony Tenham. Yang kedua, tahniah. Tahniah kepada Bapak Uskup di dalam kita merayakan ulang tahun pentadbisan Bapak Uskup menjadi uskup yang ke-28 tahun dan selari dengan perayaan ulang tahun keuskupan. Tahniah juga kepada Father Wilfred, Father Gilbert, James, dua orang deacon di atas pentadbisan kamu beberapa bulan yang lalu. Kami di paroki St. Anthony dan Mission Kemabung tidak dapat datang. Sekalipun ada juga perwakilan yang terus serta di dalam misa pentadbisan kamu. Jadi kepada Bapak Uskup, kepada para padri yang baru ditabiskan dan juga deacon, kami berdoa semoga Tuhan senantiasa membekalkan kamu kekuatan lebih-lebih lagi dalam menghidupi kesatuan kesetiaan bersama dengan umat di Keuskupan Keningau. Yang kedua, ketiga, terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam penganjuran ini. Terima kasih kepada para padri, juga misinier, religious brother dan sister, semua Anda yang hadir pada hari ini. Terima kasih di atas doa kamu. Terima kasih di atas support kamu. Terima kasih di atas dorongan kamu. Terima kasih di atas pengorbanan masa, tenaga, dan termasuklah
sumbangan kasih kamu bagi keperluan UTK ke-28 yang dituan rumahkan oleh paroki San Antini. Yang keempat, minta maaf. Kami minta maaf di atas yang mungkin ada kelemahan, ada kekurangan di dalam persiapan kami. Memang kami excited sangat di dalam mau merayakan perayaan ini sejak tahun lalu. Dan saya seringkali berkomunikasi dengan Bapak Uskup, juga para padi paroki berkenaan dengan penganjuran ini. Namun saya percaya, seperti mana yang telah dikatakan oleh Bapak Uskup, apa situasi pun yang berlaku, perayaan ini harus dan perlu diteruskan pada tahun ini. Dan seperti mana yang saya telah komunikasikan, sharing kepada pihak MPP, juga kepada semua umat di sini, kita lakukan apa yang terbaik. Kita lakukan yang terbaik semampu kita. Sebab kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan membantu, akan campur tangan di dalam menyelenggarakan perayaan ini, maupun di dalam pelayanan, pekerjaan kita di mana juga kita berada. Dan itu yang saya percaya. Ya. Dan seperti mana yang telah dikatakan oleh Saudara Tony, memang menjadi kesedihan juga. Kami mau agar kita semua yang hadir hari ini turut serta bersama-sama di dalam perayaan ini sehingga selesai. Malangnya di pihak kami, kami hanya boleh convince kehadiran umat kalau di sini kita diberi ruang seramai 600, tetapi di Dewan 50 orang sahaja. Dan pasti yang 500 lebih itu macam manalah, tapi jangan risau, walaupun kamu akan meninggalkan tempat ini selepas misa, tidak dapat join kami di Dewan, tapi jangan risau, ada juga makanan minuman yang telah disediakan untuk kamu bawa pulang. Dan nanti jangan buang, jangan sampai di rumah kamu simpan terus basi, so kamu tidak dapat merasakan makanan yang disediakan oleh tuan rumah. Kan? Dan yang terakhir, bantulah kami. Saya sangat terharu dengan kerjasama kesatuan kita di dalam membantu mencari dana bagi keperluan paroki Saint Teresa Tambunan. Saya juga kagum dengan cara bagaimana paroki ini mencari dana, sangat kreatif. Dan ada paduan yang luar biasa, bukan saja di dalam kepimpinan pada paroki, MPP dan juga umat-umat di situ, dan semua kita di Keuskupan Keningau, kita turut serta di dalam menjayakan pencarian dana ini. Dan saya pasti di paroki-paroki yang lain juga, mereka juga berusaha untuk mencari dana bagi keperluan pembangunan paroki mereka. Jadi bagi kami di San Antini, kami sedang mencari uang sebanyak 1.5 juta. Okay. Kalau saya tidak tahu sama ada jumlah ini sedikit ataupun besar, tapi inilah jumlah, anggaran jumlah yang perlu kita cari bersama. Saya pasti setiap paroki dapat membantu paroki San Antini di dalam mencari dana ini bagi pembinaan bangunan W Story dan juga extension bangunan Santo Ignatius, yang mana paroki San Antini memerlukan tempat bagi pembelajaran para katekumen dan juga bagi keperluan pentabiran dan pengurusan paroki.
So itulah sebab apabila kamu keluar nanti, kamu akan lihat kawasan di sana yang sudah dibersihkan, sudah diratakan. Di situlah tapak di mana bangunan baru akan didirikan. So bantulah juga kami di dalam doa, support seperti mana yang kita lakukan sebelum ini. Saya percaya dengan kebersamaan, dengan kesatuan, kesetiaan kita di dalam membangun kerajaan Allah di Keuskupan Kiningau, kita mampu melakukannya apabila kita sehati sejiwa melaksanakannya. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Selamat datang. Tuhan memberkati. Majelis merakamkan jutaan terima kasih kepada Reverend Padre Roni Alfred Luni atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Majelis seterusnya menjemput dan mempersilakan Bapak Uskup Datu Cornelius Piong, Uskup Keuskupan Keningau, untuk menyampaikan ucapan dan sekaligus merasmikan perayaan ulang tahun Keuskupan Keningau ke-28, ulang tahun pentadbisan Bapak Uskup ke-28, dan pesta keamatan peringkat Keuskupan Keningau pada hari ini. Majelis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Pani Kuanangan, salam damai saudara-saudari kepada Padre Gilbert, Vika General, para padri, terutama sekali Padre Roni dan pembantu-pembantunya di sini, pengurus MPP Tenem dan juga pengurus-pengurus MPP seluruh Keuskupan, KWK, belia, para religious, katekis, tentu sekali tidak lupa. Dan saya ucapkan syabas kepada Paroki San Antonio Tenem kerana kita dapat mengadakan perayaan kesyukuran ulang tahun ke-28 kita sebagai umat di Keuskupan Keningau. Memang saudara-saudari, kita semua sedia tahu bahawa kita terhad. Tapi jangan kita sedih kerana tidak dapat melakukan seperti di masa-masa yang lalu. Kita tidak tahu rencana Tuhan, mungkin juga ada apa ini di sebaliknya. Kita ikut saja SOP. Kalau dulu memang kita pandai biris-biris, tetapi sekarang biris itu tidak boleh lagi. Ini sudah mengubah kebudayaan. Kalau dulu kita bersalaman, sekarang tunduk-tunduk saja. Tapi semuanya ini saudara-saudari, kita harap dan kita berdoa hanya sementaralah, memberi kita pengajaran apa yang perlu, apa yang penting dan berharga dalam hidup kita. Nah, saudara-saudari, saya sendiri mau mengucapkan terima kasih kepada para padri, religious, awam yang diwakili oleh MPP, KWK, katekis, belia, kerana sokongan kamu selama ini. Kalau bukan kamu, siapalah saya sampai 28 tahun. Ya, terima kasih banyak-banyak dan teruskan berdoa bagi saya supaya tetap berjalan terus, tidak pandai simpang-simpang, manalah tahu masih manusia. Oh, sebelum itu saya lupa, diken kita ada sini pula, ya, bukan padri saja. Dan kesempatan ini memang selamat merayakan keamatan, ya, selamat merayakan keamatan, dan saya harap saudara-saudari sebagai umat asli di tempat kita ini, sekali lagi kita rayakan semuanya ini dengan cara kita sebagai murid-murid Yesus, ya. Dan sebelum lupa juga, saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu bagi ibu-ibu yang disambut besok sebenarnya.
Selamat Hari Ibu, karena memang ini penting. Ya. Dan seperti mana tema kita dalam perayaan ini, saudara-saudari, kesatuan dan kesetiaan kita umat adalah bersumber kepada Kristus, menuju kepada kekudusan. Seperti mana saya katakan awal tadi dalam homili, ya kita memang terus berkembang. Ya, berkembang dari segi iman, kita harap ya kita teruskan, jangan kita berhenti untuk terus datang kepada Yesus tiap hari, konsisten mendengar sabdanya dan melakukan kehendaknya. Karena inilah cara kita bertumbuh, bertahan dalam iman. Ya, kalau tidak, memang banyak pengaruh yang tidak baik, dan itulah sebab Yesus berdoa tiga hal itu, supaya kita bersatu, supaya kita dilindungi dari si jahat, dan supaya kita hidup dalam kekudusannya. Sekali lagi saudara-saudari, terima kasih kepada kamu semua, dan tahun akan datang memang kita akan merayakan ulang tahun ke-29. Ini terus meningkat ini, tidak pandai turun ini. Dan tahun akan datang, saya difahamkan bahwa tuan rumah perayaan ulang tahun ke-29 ini kita turun ke bawah, dan parokinya yang tuan rumahnya ialah St. Patrick Membakut. Sayang, padri parokinya tidak ada. Pengurusinya adakah? Pun tidak ada. Ya itulah saudara-saudari, dan ada juga sedikit perubahan tempat padri. Ingin juga saya umumkan di sini, ya kamu sudah tahu Father Wilfred, dia sudah melayani di St. Valentine Beaufort. Dan Father Francis Dakun, memang dia bertugas di seminary di Sarawak, Kuching. Tetapi sementara itu, bila dia tidak ke sana, dia kami putuskan, saya harap tidak marah ya Father Francis, kami putus dia ke St. Teresa Tambunan. Saya rasa itu sajalah saudara-saudari, jadi sama-sama kita rayakan ulang tahun ke-28 keuskupan, dan juga sama-sama kita rayakan dan rasmikan keamatan kita tahun ini. Terima kasih. Majelis merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup Datu Cornelius Piong atas ucapan dan kesudian merasmikan perayaan kita pada hari ini. Meneruskan lagi acara, marilah kita sama-sama saksikan gimmick perasmian ulang tahun Keuskupan Keningau ke-28, ulang tahun pentakbisan Bapak Uskup ke-28, dan pesta keamatan peringkat Keuskupan Keningau. Kita saksikan bersama.